hampir 467 kabupaten yang ada di Indonesia. Mungkin beberapa masjid ini disebutkan. Oh, sebut ada Al-Ikhlas, Al-Khairat, terus Al-Amin, Masjid Bakti, Masjid Imam Syafi'i, banyak banget. Itu di Jakarta doang atau ke seluruh Indonesia? Kebetulan saya kan punya follower seluruh Indonesia. Ya, nasional lah. Jadi sehingga saya bekerja sama terhadap follower saya untuk bisa membangun connecting nggak ke masjid-masjid gitu. Jadi memang media sosial saya manfaatkan sama ini untuk connecting people lah. Jadi saling nyambung dan alhamdulillah berjalan lancar. Mereka juga kirim banyak dokumentasinya di setiap daerah. Nanti akan kita report juga gitu. Nah bang, ini 1100 masjid ya bang. Itu prosesnya pengiriman hewan kurbannya sesulit apakah atau seperti apa gitu? Nah, jadi sebenarnya kita edukasi sih. Ya, edukasi ke, saya kebetulan punya fanbase juga namanya PS Team. PS Team itu, jadi mereka yang gak bisa kita jangkau, kita edukasi dengan ini untuk sosial loh. Jangan dong kamu makan haknya orang lain, apalagi bansos, apalagi ini ibadah gitu. Jadi kita mengedukasi aja. Kalau yang gak bisa kita jangkau, kita bilang tolong tanya harga kambing atau domba berapa di sana. Nanti kita transferin berserta operasional dan ongkos bensinnya gitu. Jadi kita langsung transfer uang. Dia biasa dia lalu lapor ke admin, ke kandang, pembelian dan sebagainya. Jadi nah, hal itulah yang kita bangun. Bang, itu dari 1100 masjid dibagi ratakah? Kayak misalkan satu sapi satu kambing atau seperti apa bang? Oh, ada sih bagian memang yang 10. Hmm. Oh, 10 tapi dia biasa bagikan distribusikan ke musola gitu. Iya. Itu daerah mana paling banyak? Paling banyak Jabodetabek tentunya. Berapa Jabodetabek? Jabodetabek datanya tuh hampir 300-an, 300-400 ya. Iya. Paling banyak Jabodetabek. Bang, ikut ini enggak sih mungkin ada yang di Jakarta ini beli sendiri, milih sendiri sapi-sapinya atau kambing-kambingnya? Ah, untuk sapi limosin atau yang gede itu kebetulan lumayan ya, lumayan sendiri karena gini, nggak tahu kenapa di media sosial sekarang lagi heboh ada grandong, grondong, grandeng gitu. Iya, jadi sebenarnya jujur sapi yang sekarang yang ada di sini itu juga sapi yang rebutan sama Atta Halilintar. Iya, gitu ceritanya, saya baru tahu. Yang malah yang beli ini yang nggak ngasih tahu gitu. Nah, berapa jenis sapinya apa bang? Limosin. Berarti berapa? 1,3 ton. Iya, tapi yang atas 1,4. Iya, 1340. Yang atas 1,4, terus yang Irfan Hakim juga 1,4. Jadi mungkin tahun depan ini orang akan berlomba-lomba nyari sapi yang gede gitu. Saya pribadi jadi termotivasi untuk itu, heran. Soalnya trending semua tuh. Gitu. Cuman saya juga lagi buat caption bahwa sesungguhnya bahwa bukan masalah besar atau berat atau banyaknya sih, tapi bagaimana ketulusan kita ya dan keikhlasan kita dalam berkurban gitu sih. Harga sapi itu berapa? 100 jutaan kalau yang gede, kalau yang 1 tonan. Ya, ada berapa? Karena tim saya dapat harga yang alhamdulillah luar biasa, sekali lagi saya ucapkan luar biasa tim, sehingga bisa harga bisa nih bisa diminimalisir lah dengan sapi-sapi yang bagus. Ada berapa ekor sih bang yang limosinnya? Dari 1100. Limosin paling ada 1, 2, 3, 5 ya kalau limosin nih mas. Tadi malam ada masjid juga yang laporan last time banget ya. Saya order lagi 2 limosin dari Serpong ya. Gitu. Berkah juga untuk Mas Riki ya, banyak ngebantu juga. Kebetulan Mas Riki ini juga salah satu fansnya Atta, jadi banyak ngebantu untuk harga dan sebagainya. Ya, belum lagi?